Cura ini tuh butuh lebih banyak perhatian. Produk-produk mereka ini punya bahan aktif yang lebih tinggi, jadi lebih optimal buat mencerahkan dan juga memperbaiki skin barrier. Kalian lihat teksturnya, benar-benar enak banget. Tiga produk mereka bisa dipakai secara berbarengan, jadi kalian nggak usah pusing-pusing cara mixingnya gimana. Dan kalau misalnya kalian pakai satu series, efeknya lebih cepat kelihatan. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Lilia dan buat kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku mau bahas skincare yang aku yakin belum banyak orang tahu, padahal dia tuh unik karena dia tuh fokusnya beda sama skincare lain dan dia tuh bahan aktifnya lebih tinggi. Terus produk mereka itu no alcohol, no paraben, no fragrance. Jadi aku happy banget sebagai orang yang sensitif sama fragrance ya. Aku bakal bahas 3 produk, ada Cura Royal Barrier Toner, Cura Royal Barrier Serum dan juga Cura Royal Barrier Cream. Ini aku baru aja cuci muka, cuma pakai alis sama bibir dan sekarang kita bakal pakai bareng-bareng. Urutan skincare di pagi hari itu cuci muka, terus pakai toner, pakai serum, pakai moisturizer, terus pakai sunscreen ya. Karena kita udah cuci muka, berarti sekarang kita ke tonernya. Ini dia Cura Royal Barrier Toner. Ini adalah produk terlaris dari Cura dan dia isinya 80 ml. Kalau kalian sering keluar rumah, apalagi sekarang nggak tahu ya, mungkin karena polusi atau apa, kulit tuh jadi kering banget, guys. Aku tuh mengalami kekeringan kulit. Kalau kalian sama, kalian bisa cobain deh toner dari Cura ini. Sebenarnya dia agak mehong ya. Karena sebenarnya dia tuh emang local high-end brand. Cuman emang produk bestseller ini tuh terbukti secara klinis dia mampu mengunci kelembapan selama 48 jam 2 hari enggak tuh. Jadi kalau dihitung-hitung worth it sih, karena dia emang punya highest level formula, jadi beda sama skincare-skincare lainnya. Kita pakai. Ini pakainya secukupnya aja. Kalian bisa pakai kapas, tapi kalau aku pakai tangan, jadi aku kayak 3-4 tetes gitu. Terus langsung aja ke wajah. Yang namanya dia itu bagus untuk memperbaiki dan juga memperkuat skin barrier, mengembalikan pH habis cuci muka, dan bagus buat kulit bersisik, dan tentunya mencerahkan dan membuat wajah glowing. Ini udah dan udah langsung menyerap guys, gak perlu ditunggu kayak beberapa detik, pokoknya dia tuh langsung menyerap walaupun dia tuh teksturnya kayak cair gini ya. Kalau kandungan utamanya, dia ada 7 kali ceramide, pantenol, dan citric acid ya. Ini aku bakal pakai satu drop lagi khusus buat ke hidung karena hidung tuh aku suka kering akhir-akhir ini. Ini dia hasil pemakaiannya. Kita lanjut ke produk berikutnya. Ini adalah Cura Royal Barrier Serum. Dia isinya 15 ml. Tapi kalau boleh jujur, ada satu yang perlu diimprove, yaitu packagingnya. Tim Cura kalau nonton ini, boleh ya diimprove. Untuk kandungannya sendiri, ada lactic acid, 7 kali ceramide, avena sativa milk extract atau oatmeal extract, dan pantenol. Dia bagus untuk meregenerasi dan memperbaiki kerusakan kulit. Dia mencerahkan kulit, melawan tanda-tanda penuaan, mengatasi tekstur dan warna kulit tidak merata, membuat kulit lebih halus dan kencang. Masih ada sisa, kita ke leherin. Nah, kalau habis pakai toner yang tadi, bisa langsung lanjut ke produk berikutnya. Tapi khusus produk ini, supaya lebih maksimal, kita tunggu dulu 2 menit. Nah, udah 2 menit, kita lanjut ke produk ketiga, yaitu Cura Royal Barrier Cream. Dia itu isinya ada 15 gram. Aku suka sama packaging si barrier creamnya. Karena dia tuh tipe yang dipump kayak gini, dan dia produknya langsung keluar. Satu pump itu bisa buat seluruh wajah, jadi kita langsung pakai aja. Kandungan utamanya ada 7 kali ceramide, lactic acid, red alga extract, pantenol, dan citric acid juga. Teksturnya gel watery ringan gitu, dan mudah meresap. Tidak lengket, gak buat kulit berminyak juga. Karena aku kurang suka sama produk yang ngebuat kulit aku tuh minyakan. Oke, udah semua deh. Ini dia wajah aku habis skincare-an. Pokoknya aku happy karena produk mereka itu nggak ada alkohol dan fragrance. Apalagi muka aku super dry. Kalau kalian mau produknya, klik link aja di bawah. Udah aku taruh di description box. Kalau kalian mau coba, silahkan coba dulu. Bestsellernya toner, udah cobain dulu aja. And I think that's all for today's video. Semoga video bermanfaat. And as always, kalau misalnya kalian suka video, jangan lupa untuk like, subscribe, dan next time mau video apa lagi nih, komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!